menurut saya pembangunan waduk bagi petani itu penting, Mas. Soalnya airnya mengalir itu sesuai tepat waktu, nggak mengandalkan air hujan. Kalau dulu nggak ada waduk itu, satu tahun hanya nanam padi sekali. Kering soalnya, Mas. Nggak bisa nanam, petani nggak makan. Kalau sekarang ada irigasi, sudah bisa dua kali. Keberadaan waduk dan irigasi saya sangat senang, Mas. Manfaatnya sangat besar sekali. Selain saya, petani-petani di sini sangat mengandalkan irigasi, Mas. Kalau mau nanam-nanam itu kan sesuai target bulan 8, bulan 9 itu sudah ada air. Kalau ngandelin air hujan kan ya enggak bisa sesuai target, Mas. Kasihan petaninya, Mas. Petani kalau enggak jagain tanaman ya enggak punya uang. Kalau dari segi hasil, kalau ada waduk ya sangat besar ada waduknya, Mas. Soalnya bisa 1 hektar itu bisa mencapai kurang lebih 6-7 ton, Mas. Usaha pemerintah membangun waduk itu bagus, soalnya buat mensejahterakan petani, Mas. Ya, saya sangat berharap pada pemerintah biar petani-petani di pelosok selain sini itu bisa merasakan nasib seperti saya, enakan lah gitu loh. Pesan buat Pak Jokowi, bangun waduk yang banyak, Pak. Nanti biar petani-petani sejahtera, Pak, dan Indonesia Raya bisa punya pangan banyak, Pak. Sukseskan ekonomi, Pak. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas.